نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يعرف الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Saudara sidang jemaah yang kasih, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mentaati segala kita perintahnya dan meninggalkan serta larangannya. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Asbat Lisan, yaitu bahaya Naida. Salah satu daripada anggota yang banyak merumuskan seseorang oleh manusia itu kepada kebinasaan dan kecelakaan ialah anggota yang bernama Aida. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Man yaqbal ma bainal hayyi wa ma bainal rijlihi azmanul jannah hasad ismul qaran. Maksudnya, sesiapa yang boleh menjamin bahawa dia mampu memelihara anggota yang berada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lidahnya dan anggota yang berada di kedua dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Hasan al-Basri menyebut, orang yang tidak menjaga lidahnya adalah orang yang tidak memahami agamanya. Berapa ramai manusia daerah yang dihumbankan ke dalam api neraka hingga sebab jenayahnya yang dilakukan oleh lidahnya. Antara bentuk-bentuk kejahatan dan kebinasaan lidah adalah seperti berbohong atau menipu. Begitu juga dengan menabur hina sesama kita. Lebih-lebih lagi dalam era kecanggihan teknologi, media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Hari ini kita bercakap bukannya dari lidah, tetapi dari apa yang kita tulis. Sebenarnya sama dengan apa yang kita ucapkan. Jadi, berhati-hatilah jika berkongsi sesuatu berita di media sosial kerana memang kita menyebarkan berita palsu yang melibatkan maruah orang lain. Kejahatan lidah boleh menjadi setaya pedang jika tidak berhati-hati menggunakannya. Akan merosakkan akidah, menumpahkan darah, seterusnya menumpang kepada pembecahan sesama umat Islam. Imam Al-Ghazali menyarankan kepada kita beberapa perkara agar kita ini selamat daripada fitnah lidah. Pertama, kurangkan bergaul dengan manusia yang tidak menjaga bahasa dan percakapan mereka. Kedua, bercakap sekadar keperluan saja. Kerana apabila kita banyak bercakap, maka banyaklah pula dosanya. Ketiga, berfikir terlebih dahulu sebelum mengutarakan kata-kata. Kerana itu lebih selamat bagi kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita pelihara dan jaga lidah kita ini sebaik-baiknya agar ia tidak menyusahkan kita di akhirat kelak. Sayyidina Ali berkata, lidah itu seperti singa, jika kita melepaskannya dia akan melukai seseorang. Jadi jagalah lidah kita sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah An-Nur 28 yang bertajuk Anu alaihim asyratuhum
وأيديهم وأجرهم ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وارفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله والفوز المتقون. سنعوذ بالله من رحمة الله الذي saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tiang jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mentaati segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita mengutamakan amalan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta meninggalkan segala bentuk amalan syirik, bid'ah dan khurafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Azab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka 'alimun majid. Allahumma salli 'ala muslimina wa 'ala muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة لقاضي الحاجة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.